Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam kasih Tuhan di hari Minggu ini, Minggu 28 Februari 2021. Mari kita bersyukur karena kita kembali hendak memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya jemaat, saya undang kita bersaat teduh sejenak untuk memberikan dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri. Mari dengan penuh sukacita, syukur, mengagungkan dan memuliakan Tuhan atas semua pertolongan yang sudah Tuhan buat sehingga kita bisa ada di minggu terakhir di bulan Februari ini dengan keadaan baik, dilindungi dan diberkati Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari NKB nomor 3 bait 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat. Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta dengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa kebaktian raya Minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing ibadah kita terambil dari Markus 9 ayat 2b dan ayatnya yang kelima. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 28 ayat 13.
Dikatakan barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, sehingga kami boleh ada di penghujung bulan Februari. Dan terima kasih Tuhan boleh memberkati kami, secara khusus boleh beribadah lagi di hari ini. Tetapi juga kami menyadari, mengakui Tuhan, bahwa kami orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya karena kami orang yang lemah dan tak berdaya, tapi karena kami sadar bahwa dalam sepanjang minggu yang kami lewati, kami telah mendukakan, melukai hati Tuhan. Sehingga Tuhan, kami sadar bahwa kami telah berdosa kepada-Mu. Maka itu sebabnya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati memohon belas kasih dan pengampunan. Kasihanilah dan ampunilah kami Bapa. Biarlah kami boleh layak, untuk layak beribadah, tapi juga layak untuk menerima berkat-berkat-Mu, sehingga kami juga layak dipakai oleh-Mu. Makasih Tuhan, kami sangat-sangat mengakui dan percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau sudah mengampuni dan telah menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Itulah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah kita boleh hidup benar dan hidup dalam kehendak Tuhan, sebagaimana firman Tuhan. Dan biarlah kita terus memuliakan Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati Tuhan. Mari hati kita kepada Tuhan, sehingga kita betul-betul diberkati dan diperlengkapi lagi untuk boleh melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari masing-masing jemaat Tuhan, buka hatimu untuk Tuhan isi dengan firman-Nya. Sungguh, sehingga kita boleh dipenuhi dengan firman-Nya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku.
sentuh hatiku. Apa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah kerinduan hati kami Tuhan, ketika kami hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menyentuh hati kami, Kau menjamah setiap hati kami, Kau melawat setiap hati kami, sehingga ketika benih firman Tuhan ditabur, sungguh itu tertanam, bertumbuh kokoh, mengakar kuat ke dalam, dan terus akan berbuah-buah lebat dalam hidup dan karya kami, untuk sungguh boleh menyaksikan Tuhan, melakukan akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati juga semua jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah kami sama-sama diberkati untuk sama-sama menjadi berkat. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Roma 4, 13 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaklah nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu,
Kita bersyukur kita sudah boleh ada di minggu terakhir di bulan Februari ini. Dan teristimewa kita bersyukur lagi kesempatan satu kali lagi kita mendengar firman. Dan firman Tuhan pada minggu ini di bawah tema tanda beriman adalah mengalami perubahan. Tanda beriman adalah mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu pernah atau mungkin sudah sering mendengar ya orang mengatakan begini ya bahwa dari sana atau dari sononya saya ini sudah begini ya, enggak bisa saya berubah ya. Dan saya juga tidak suka ada orang yang mau turut ya campur ya, dengan hidup saya ya. Saya sudah begini ya, jadi enggak usah lagi mau atur-atur saya begitu ya. Ada yang begitu. Tetapi juga di sisi lain juga ada orang yang melihat kehidupan orang lain yang ya hidupnya ya dekat dengan Tuhan gitu ya, beribadah, berdoa ya, melayani, tapi justru dikatakan hidupnya tidak seturut dengan apa yang dia hidupi ya. Ya malah makin aneh begitu ya. Beribadah kok tapi banyak musuhnya gitu ya. Beribadah, berdoa kok tetapi ya selalu ya mengeluarkan kata-kata yang tidak benar ya, selalu berdusta, selalu menipu dan sebagainya. Apakah itu yang benar? Nah, ini sesuatu ya kenyataan yang terjadi ya. Tetapi poinnya di sini bahwa ya tentu perubahan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap kita ya, agar supaya hidup kita ya diterima, disukai, tetapi juga ya orang lain juga bisa ya mengikuti atau tertarik sehingga bisa juga berubah karena melihat hidup kita ya. Dan itulah harapan semua orang. Nah, Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya apakah bisa ya kita berubah ya. Ini bukan Satria Baja Hitam ya, berubah gitu ya ya. Nah, melalui firman Tuhan ini setidaknya ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama bahwa ya dasar seseorang untuk berubah ya, itu adalah apa? Ya, beriman. Ya, beriman. Nah, beriman ini adalah sesungguhnya dasar. Dia dibenarkan dan kemudian dia diubahkan. Itulah ya proses hidup, itulah sesungguhnya ya hal yang harus disadari dan dipahami setiap orang. Beriman adalah dasar seseorang ya dibenarkan dan diubahkan. Nah, saudara, kita tahu bahwa dosa telah membuat setiap manusia siapapun tanpa terkecuali tidak bisa lagi berkenan di hati Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak katanya. Bahkan di dalam Roma 3:23 semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka sebenarnya secara manusia memang tidak bisa dan tidak mungkin kalau manusia itu bisa berubah ya sebagaimana sejatinya manusia itu yang adalah rupa dan gambar Allah itu. Ya. Tetapi sesungguhnya hanyalah oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya. Dan itulah sesungguhnya yang bisa memungkinkan setiap orang dapat mengalaminya. Nah, dalam firman Tuhan ini kita tahu Abraham ya disebut sebagai bapa segala bangsa orang beriman. Ya, dia dihormati, dia dibanggakan ya bagi orang Israel, bahkan juga bagi banyak bangsa ya. Kita tahu bersama bahwa inilah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. Tapi pertanyaannya apakah Abraham tiba-tiba menjadi orang yang demikian? Tentu tidak. Ya. Maka hal ini menjadi satu hal yang menarik. Bahwa Abraham bisa menjadi bapa yang menjadi bapa segala bangsa. Namanya menjadi nama yang besar, diberkati. Bukan karena dia sempurna. Tidak. Jauh dari itu. Tapi justru yang menarik di sini karena apa? Dia beriman kepada Allah Yahweh ya,
beriman kepada Tuhan. Bukan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan karena usahanya. Tapi karena imannya kepada Tuhan. Bukankah dia adalah bagian juga dari komunitas, ya, orang-orang juga yang dahulunya, ya, bukan menyembah Tuhan, menyembah Allah Yahweh kan, tetapi sesungguhnya Tuhan memanggil dan memilih menjadi bagian dari rancangan Tuhan yang luar biasa itu. Dan apa yang disampaikan Alkitab, Abraham percaya, Abraham benar-benar menerima Tuhan, benar-benar hidup di dalam Tuhan, ya. Dan di sana dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga pasal 4, ya. Kalau kita baca di sana mulai dari ayatnya yang ke 2, ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah, ya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi lalu percayalah. Jadi memang ini totally percaya, ya, imannya. Di tengah segala hal yang mustahil, di tengah segala hal yang mungkin tidak mungkin. Tapi di sini Alkitab berkata, iman percaya Abraham itulah yang membuat Tuhan membenarkannya. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena kesempurnaan hidupnya, ya, tapi karena imannya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, umumnya, ya, orang berpikir bahwa manusia itu harus berjuang, ya, berupaya dengan sekuat tenaga, dengan cara apapun, bahkan melakukan perkara perbuatan-perbuatan, ya, menaati hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum agama, lalu kemudian mendapat kasih, lalu kemudian akhirnya dibenarkan. Mungkin seperti itu logis. Tapi tidak. Kenapa? Karena kita pun sudah berdosa. Semua yang kita lakukan pun sekalipun baik, sudah enggak benar. Sudah enggak kosher, sudah enggak apa, enggak kudus gitu. Sudah enggak tepat seperti yang Tuhan inginkan. Jadi ibaratnya, ya, kesalehan kita itu seperti kain kotor gitu, ya. Jadi saudara, memang bukan perbuatan kita yang membuat kita layak. Tetapi apa? Respon terhadap anugerah, terhadap kasih Tuhan itulah yang memungkinkan kita berkenan. Maka ketika Abraham dipanggil, Abraham tidak memikirkan apapun. Abraham mungkin tidak terlalu sibuk dengan, ya, kepentingan dirinya pastinya, ya, walaupun itu pasti ada. Tapi di atas segalanya dia percaya saja, dia meletakkan hidupnya sungguh kepada Tuhan. Dan itulah dasar seseorang, ya, akan mengalami sesuatu perubahan. Karena dimulai dari sini. Karena kalau tidak, maka, ya, perubahan itu tidak akan terjadi. Karena dia akan berusaha, bekerja, berjuang, dan pasti akan frustrasi. Ya kan? Seberapa hebat kita bekerja, berjuang untuk kebaikan kita, ya, padahal perubahan itu bukan dari luar kan, tapi dari dalam. Maka, ya, kita harus sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Allah, kasih Allah dalam hidup kita, ya. Maka itu sebabnya yang menjadi respon utama, yang menjadi sikap utama bagi kita adalah apa? Datang kepadanya, ya, menerimanya, dan sungguh beriman dan percaya kepada. Nah, saudara, maka inilah dasarnya. Beriman dasar dari seorang untuk dibenarkan dan pasti diubahkan. Karena iman itu sendiri sudah mengubah kita, kan? Nah, itulah yang akan mendorong kita akan masuk kepada poin yang kedua. Maka orang yang beriman, ya, yang adalah dasar seorang dibenarkan ini, maka pasti iman itu mendatangkan apa? Tanda-tanda perubahan, kan? Pasti. Nah, mungkin orang beriman tidak berubah. Ya, berubah ini pasti kepada siapa? Kepada apa yang sungguh menjadi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Ya. Nah,
Saudara, setidaknya ya, melalui firman Tuhan ini kita memperhatikan bahwa yang pertama, bahwa perubahan yang terjadi secara de jure-nya atau secara hukum Allah-nya adalah apa? Hidup kita disebut sebagai apa? Mengalami sebuah perubahan status, kan? Yang darinya seteru musuh, ya, terhilang, yang tadinya gelap, yang tadinya ya terhilang atau jauh dari Allah, terpisah dari Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah, ya. Sekarang yang menjadi apa? Ahli waris kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu kita harus syukuri ya, perubahan itu, perubahan status itu. Nah, ini penting, ya kan? Perubahan status kita penting. Ya. Maka iblis tidak bisa mendakwa lagi, karena apa? Ya, kita berbeda status sekarang. Sama seperti saudara, ya, ketika lihat polisi, walaupun badannya kecil, saudara takut. Kenapa? Karena bukan badannya, tapi apa? Karena seragamnya, kan? Karena bajunya. Itu bicara apa? Status, bicara apa? Legalitas. Nah, seperti itu juga. Maka hidup kita akan sungguh-sungguh dilihat sesuatu yang berbeda bagi dunia ini dan juga bagi segala kuasa apapun. Dan kemudian perubahan apa? Posisi, ya, dari yang apa? Dari yang tadinya hidup di dalam maut telah berpindah kepada kehidupan, kepada kekekalan. Dari yang tadinya binasa telah memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, ya sungguhnya orang-orang yang demikian begitu apa? Sukacita, bahagia. Karena apa? Telah terjamin dan dijamin bahwa orang yang percaya, beriman kepadanya sungguh pasti memperoleh hidup yang kekal. Ya, bahkan dalam Yohanes 10 ya, ayat 28 sampai 30 di sana dikatakan oleh Yesus bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Kalau belum cukup, ya ajak lagi ayat yang ke-29, kan. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa-Ku, kan begitu ya. Ya, karena Aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara, jadi jelas di sini bicara tentang apa? Sesuatu yang signifikan terjadi dalam kehidupan orang yang beriman, maka dia dibenarkan, dia dilayakkan, dia dikasihi. Ya. Maka ketika itu dia mengalami perubahan, perubahan status dari yang seteru musuh Allah menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah, menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Dari yang tadinya hidup dalam maut telah berpindah kepada hidup di dalam kekekalan. Yohanes pasal 5 ayat 24. Dari yang binasa memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah yang sungguh-sungguh kita syukuri. Maka kapanpun, dimanapun Tuhan panggil kita, gak usah ragu. Karena kita sudah yakin dan pasti kemana kita akan pergi. Tetapi puji Tuhan, dalam hidup yang ada di dalam kesementaraan ini pun, Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang baru. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, sesungguhnya ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya kita ini ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Maka sesungguhnya ada sesuatu perubahan. Berbeda, bukan lagi ciptaan lama. Kita bukan lagi ciptaan dari daging. Bukan lahir dari jasmani, dari hal lahiriah, dari daging. Tapi kita lahir secara rohani dari Allah. Dilahir barukan. Nah, itulah sesungguhnya perubahan. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita berkaitan dengan dua hal, perubahan ke dalam dan perubahan keluar. Yang pertama, perubahan dari cara pandang, cara berpikir, pemahaman, ortodoksi gitu ya. Dari berpikir yang sungguh-sungguh memiliki cara pandang dan cara berpikirnya Allah gitu ya. Bahwa kita berpikir bukan perkara di bumi, kan, tapi di atas. Nah, itulah yang sesungguhnya Paulus sampaikan juga dalam Roma 12 ayat 2. Karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu.
janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi pada akhirnya pola berpikir pun kita ini sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan, ya. Yang tadinya idolanya, kebanggaannya, kemegahannya, yang tadinya adalah diri, yang adalah dunia, yang adalah orang gitu ya, atau ilah zaman ini. Tapi sekarang adalah apa? Kristus. Kristusentris ya, atau Kristus oriented gitu ya. Sama seperti Paulus ya, bahwa apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia, lebih mulia, lebih daripada apapun yang dia sudah miliki. Ya kan? Dia apa? Seorang yang beragama, bukan? Tokoh lagi kan? Bukankah itu yang dicari oleh orang? Seorang pendidik dan orang yang begitu pandai begitu ya, pintar. Ya, terkenal juga. Ya, gurunya Gamaliel, tokoh ya. Jadi kalau mau dipikir semua dicari dunia itu sudah dimiliki Paulus sebenarnya. Tapi dia katakan apa? Justru ada yang lebih mulia dari itu adalah apa? Kristus. Maka orang yang sungguh telah mengalami yang namanya kebenaran di dalam Kristus dengan imannya itu, maka iman ini pasti akan membuat dia memiliki konsep berpikir yang baru, konsep berpikir yang berbeda. Orientasinya dan konsentrasinya hanya kepada Kristus. Apa yang menjadi hasrat Kristus itu juga hasratku, kan? Itu. Ya, maka dia katakan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi betul-betul Kristosentris, betul-betul Kristus oriented. Maka segala prestasi dan prestisiusnya adalah apa? Kristus. Nah, inilah yang harus ada. Ya, amin. Nah, saudara harus seperti itu. Kalau bicara berubah, ya jangan cuma berubah hanya masalah kulit saja. Tapi ini bicara orientasi hidup kita. Ya. Kemudian apa? Sikap hati kita, ortopraksi kita, ortopati kita, ya. Bicara afeksi kita. Hidup penuh dengan apa? Ucapan syukur, ya. Sukacita, positive thinking, optimis gitu ya. Berpengharapan. Ini. Jadi di tengah tekanan dunia ini pun jangan bersungut-sungut, mengeluh ya. Nah, itu bukan ciri orang yang sungguh mengalami ya perubahan karena iman. Maka bukan hanya iman tanpa perbuatan adalah mati, tapi perbuatan-perbuatan itu juga harus berdasarkan iman. Ya. Nah, kalau tidak berdasarkan iman, mati juga gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki perubahan hidup itu adalah orang-orang yang memiliki apa? Kehidupan yang penuh optimis ya, penuh pengharapan ya. Dan selalu haus lapar akan firman Tuhan, menyukai kebenaran. Ini tanda-tanda orang sehat. Ya, tanda orang sehat adalah lapar kan? Kalau enggak sehat ya sudah, jangankan lapar kan? Sudah enggak punya rasa lagi untuk mengecap mana ini manis, mana asam, mana asin kan? Itu namanya sudah COVID berarti kan? Tapi kalau kita masih bisa punya keinginan untuk makan berarti sehat, ya kan? Nah, sama ketika kita sudah tidak punya keinginan untuk makan firman, nah itu berarti kita sakit. Tapi kalau orang yang sudah diubahkan dan dikatakan dia orang beriman, maka pasti tandanya adalah apa? Selalu mau baca firman, selalu mau renungkan firman, selalu mau ya menyelidiki dan meneliti firman Tuhan. Ini yang terjadi. Dan di sana dikatakan justru makin tambah lagi imannya kan? Karena apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 1 16-17. Dari iman ya kepada iman ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita beriman akan semakin lagi kita beriman, semakin lagi. Karena itu akan terus membuat kita menjadi manusia-manusia yang sungguh-sungguh hebat dan luar biasa. Bahkan melampaui apa yang dunia pikirkan, termasuk Abraham. Kan sesuatu yang mustahil ya, sesuatu yang dia belum tahu, tidak tahu, ya dia melangkah saja. Bahkan dia ya sudah tidak punya ya kesempatan dari sisi manusia secara alami, biologis, medis, enggak bisa punya anak, tapi ya tetap percaya aja. Kenapa? Dia percaya Tuhan mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka Tuhan juga percaya, apalagi ada medianya kan, Sarah kan, gampang. Ya. Maria aja yang
ada hubungan dengan suaminya, bisa saja Tuhan anugerahkan anak, bukan? Berarti apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka ketika dia juga mempersembahkan Ishak anaknya, dia juga tidak takut, dia juga tidak ragu, karena dia percaya Tuhan juga yang sudah memberi, Tuhan juga bisa mengambil, tapi juga Tuhan juga bisa mengembalikannya lagi. Karena apa? Dialah Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Nah saudara, itu ada dalam Ibrani pasal 11. Artinya bahwa ketika kita beriman seperti itu, maka hidup kita akan berubah. Menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang punya semangat, menjadi orang yang tidak takut dan khawatir dengan segala keadaan. Termasuk situasi-situasi seperti ini. Maka berimanlah sungguh kepada Tuhan. Ya, maka akan ada perubahan-perubahan terjadi. Nah perubahan apa lagi? Perubahan secara praktis hidup kita akan suka melayani, akan suka apa? Memberi. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian perubahan-perubahan keluar. Kalau tadi yang ke dalam, yang keluar adalah apa? Kita sungguh mau ya, membantu orang. Kita mau sungguh mau terlibat untuk apa? Ada di dalam sebuah ya, pelayanan-pelayanan bersama. Bahkan lebih-lebih lagi kita punya hati yang gelisah kalau belum ada jiwa-jiwa yang bertobat. Itulah hati dan hasrat rasuli. Itulah hati misi. Di mana pada akhirnya ya, diri kita yang adalah orang beriman itu sungguh-sungguh membawa setiap apa orang untuk datang kepada Tuhan. Maka kata Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16-18 dikatakan apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Jadi wah luar biasa. Dan inilah sesungguhnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap abad zaman dan era. Di mana karya Allah nyata, pasti inilah yang sungguh dialami. Kita mengalami perubahan status kita. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Dari orang-orang yang menjadi seteru musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Kita berubah posisi kita. Dari tadinya maut binasa menjadi orang yang memiliki hidup kekal. Sorga tempat kita. Yang ketiga, kita mengalami perubahan hidup kita. Ya, baik hidup ke dalam, hidup kita keluar. Dan inilah yang sungguh-sungguh nyata dialami oleh banyak orang. Yang kita bisa temukan dalam beberapa hal. Ya, sebagaimana siapa? Perempuan Samaria. Ya kan? Dia orang yang pemalu, orang yang memang disebut asusila. Yang sudah banyak suaminya begitu. Malu dia, minder dia. Tapi apa? Ketika ketemu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka dia menjadi orang yang terbuka. Orang yang tidak lagi menutup dirinya, tidak lagi kaku, tetapi betul-betul dia bisa menjumpai semua orang. Tanpa dia lagi merasa malu siapa dulu dirinya. Inilah perubahan yang terjadi. Perubahan luar biasa. Siapa lagi? Orang Gerasa. Sampah masyarakat sudah dibuang, sudah enggak dianggap. Tapi ketika diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, apa yang terjadi? Wah, dia punya hati untuk mengimingi Tuhan, tolong ya, bawa saya untuk melayani bersama dengan Tuhan bilang, kamu di sini saja di kampungmu. Kamu beritakan aja di wilayah Dekapolis dan begitu banyak orang boleh dilayani lewat kesaksian hidup. Orang yang sudah tidak berharga, sudah tidak berguna, sudah tidak dianggap oleh masyarakat. Tapi sungguh Tuhanlah yang mengangkat dia. Luar biasa. Ini perubahan yang sangat luar biasa. Siapa lagi? Zakheus. Dia punya kekayaan. Dia orang yang memang tukang pungut pajak gitu kan. Kalau mau dipikir kebahagiaan, ya dia sudah pasti punya bahagia. Tapi apa? Rupanya semua kekayaan itu tidak membuat dia bahagia. Tapi ketika Yesus datang, hadir dalam hidupnya, di rumahnya juga. Maka Tuhan bilang keselamatan telah terjadi di rumah ini. Dan itulah sebabnya apa yang terjadi. Zakheus, dia dengan spontan dia berkata, aku ingin mengembalikan ya kepada setiap orang yang sudah pernah kuperas begitu. Dan dia mengganti 4 kali lipat. Bahkan dia akan memberikan juga dari kekayaan untuk orang-orang miskin. Wah, ini perubahan ini. Perubahan yang signifikan terjadi. Ya. Siapa lagi? Paulus sendiri. Seorang yang penganiaya jemaat. Ini lebih ekstrim lagi kan. Teroris kalau bisa disebut. Ya kan? Bahkan dianggap membunuh itu pahala kan. Ibadah, berbakti. Kalau konteksnya Yahudi pada waktu itu. Tapi ketika dia diubahkan Tuhan. Luar biasa.
malah dia rela menjadi lemah, rela menjadi susah, rela menjadi orang yang kecil supaya orang-orang di luar Kristus, baik itu Yahudi non-Yahudi, boleh percaya di selamat. Sekalipun dia harus menderita, disiksa, masuk penjara, luar biasa bukan? Nah, saudara, kalau bukan orang beriman dan bukan karya Tuhan, tidak mungkin berubah. Tidak akan pernah mungkin berubah. Maka kesimpulan bagi saudara dan saya, kalau saudara mau berubah, jangan tunggu orang berubah. Mari dimulai dari diri kita sendiri. Dan itu dimulai dengan apa? Datanglah pada Tuhan, bersujud, bertelut, rendahkan hati, serahkan hidupmu. Dan bila Roh Allah yang kudus itu berkarya, dia akan menjamamu, dia akan memulihkan hidupmu, mengangkat semua bebanmu, dan digantikan dengan kelegaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah kita menghidupi tema ini, bahwa tanda beriman adalah mengalami perubahan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini telah kami dengarkan, dan Kau sungguh telah menyapa kami, dan mohon ya Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh hidupi dan kami boleh benar-benar mengalaminya. Kami menjadi pribadi yang berubah dalam hidup kami hari lepas hari, semakin lebih lagi, semakin menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah. Kita menyatakan iman kita dengan kesungguhan hati dan mulut. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat, mari kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dan perlu diingatkan juga bahwa pada bulan Maret nanti, kita akan menyelesaikan akan kontrak ruko dan akan memperpanjang lagi. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bisa mendukung untuk penyewaan atau perpanjang sewa ruko ini nanti. Karena itu mari kita memberi yang terbaik dengan mengangkat pujian, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami telah Tuhan berkati sepanjang minggu ini, dan saat ini ada kesempatan lagi kami boleh mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan. Kami bersyukur Tuhan
untuk persembahan yang sudah kami sampaikan. Kami berdoa Tuhan berkenan menerimanya, berkenan memakainya dan memberkatinya bagi hormat kemuliaan Tuhan melalui pelayanan gerejamu Pauk Pukris Kota Wisata. Berkati semua majelis dan pengurus yang mengelola persembahan ini, Tuhan beri hikmat dan takut Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Tuhan memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan dalam segala kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera Kristus itu ada dalam hidup jemaatmu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau sehati berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Kami terus mendoakan buat pekerjaan misi baik dalam negeri luar negeri. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terus berlangsung dan berjalan sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan misi terus diberitakan, misi terus dijalankan dan misi terus nyata sungguh-sungguh dikerjakan. Meskipun Tuhan kami sadar ada banyak juga gereja-gereja belum terlibat di dalamnya. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan bekerja lebih dari apa yang kami pikirkan. Maka doa kami, apa yang sudah gerejamu lakukan saat ini, biar Tuhan berkati, berkati bidang misi dari kemajelisan yang ada supaya berikan hikmat, kemampuan dan semangat terus untuk terus melakukan yang terbaik bagi pekerjaan ini. Misi ini boleh nyata di tengah-tengah jemaat dan melalui jemaat ini boleh sungguh nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan di tengah-tengah suku-suku bangsa. Berkati juga hambamu Pak Charles dan keluarga. Tuhan terus berkati dan kami bersyukur makin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang boleh dituai, dimenangkan bagi Tuhan dan bahkan juga makin banyak juga anak-anakmu yang boleh dimuridkan untuk boleh sungguh dibawa dan dilibatkan dalam melayani Tuhan. Maka Tuhan berkati semua upaya-upaya baik itu learning center maupun juga berkati juga semua upaya-upaya pemuridan. Semuanya Tuhan Engkau berkati sehingga semakin banyak tim yang bekerja dan banyak juga jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, berkati semua biaya mereka, Tuhan cukupkan dan Tuhan yang memberkati. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur untuk vaksin yang terus berlangsung dari berbagai tahap yang ada tapi sudah mulai disebar kepada warga-warga masyarakat. Tuhan juga menolong supaya ini sebuah oleh dapat terdelivery dengan baik, dapat sungguh diterima dengan baik dan tidak hanya itu, mereka juga boleh akhirnya sehat dan boleh akhirnya pandemi ini segera berlalu di tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Berkati Presiden, Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Berkati juga semua jajaran kabinet bahkan juga lembaga-lembaga tinggi negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan memberkati dan pakai mereka sungguh untuk boleh membangun bangsa ini semakin lebih baik ke depan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk semua pekerjaan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para majelis, pengerja di gerejamu di Pauk Pukris Kota Wisata. Tuhan Yesus memberkati, berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan juga kesetiaan melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga biarlah semua kami boleh terus bersemangat untuk boleh mempersiapkan pelayanan, untuk boleh dapat mengembangkan dan memajukan akan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga jemaatmu boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami topang Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesi, Bapak Opu Sunggu, Bapak Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Oma Eti dan Opa Fari Pialalu, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiamun Hersok, Opung Maruli Silalahi, Opung Olusinta Baru Tobing, Bapak Bastian Tuwaidan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila BT, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Pendeta Raden Sutopo, Bapak Pangeribuan, Bapak Sabar Gultom, dan Eyang Ian Mas Paitela. Tuhan kami topang doakan supaya Tuhan yang memberikan mereka semangat, sukacita, di masa tua mereka boleh terus berpengharapan dan semangat dalam melayani Tuhan, menjadi berkat bagi anak, cucu, dan keturunan, maupun juga dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang sakit dalam pemulihan, Ibu Selvi Rembrev, Opung Maratur Panggabean, Ibu Siti Sitompul, Ibu Poce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelealu, Adik Michael Tritawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Opung Cindy, Bapak Sumiarjo Pakpahan, Bapak Tatit, Putri Agape, Bapak Penatua Markus Subali, Eyang Muji Rahayu. Tuhan, doa kami biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa sungguh menjamah, melawat sehingga mereka boleh-boleh dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan doa kami biarlah anugerah Tuhan ada untuk terus memberikan mereka iman dan pengharapan. Sehingga di tengah keadaan sakit mereka tidak menjadi lemah.
Tapi mereka terus mengandalkan Tuhan. Bahkan mereka juga dapat bersaksi memuliakan Tuhan sekalipun di tengah keadaan sakit. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak-anak Isabel Kriakon juga Tuhan tolong. Supaya anak-anak ini juga Tuhan berkati dan pakai mereka Tuhan. Dengan segala keberanian mereka Tuhan, Engkau yang bekerja berkarya melalui mereka. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang boleh sungguh datang oleh karena melihat segala karya dan kesaksian mereka. Berkati semua orang tua mereka, beri semangat, sukacita dan kasih daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk penyewaan ruko D47. Kami topang juga Pak Ferdinand Lukas supaya Tuhan juga menolong. Supaya Tuhan yang juga menggerakkan hatinya juga, kalau Tuhan berkenan dan waktu Tuhan. Maka biarlah juga ruko D47 ini boleh kami tempati, kami miliki. Sehingga ini juga boleh terus menambah kebaikan dalam pelayanan dan juga ibadah kami ke depan. Berkati juga hambamu Pak Ferdinand Lukas juga, diberkati dalam segala usaha dan rumah tangganya. Kami serahkan semuanya hanya kepadamu, hanya kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kami. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur untuk Ibu Febri Foldiana Tuflasa. Kami bersyukur juga untuk Ade Alfredo Siahaan. Bersyukur untuk Hana Toman Febrina Situmorang. Dan juga kami bersyukur untuk hambamu Bapak Penatua Fari F. Pelealu yang sudah Tuhan anugerahkan, yang boleh berusia di tahun ini, di bulan ini. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua Bapak Ibu yang sudah Tuhan tambahkan usia. Bertambah-tambah juga mereka mencintaimu, mengasihi, mengenal dan melayani serta menyerahkan hidup kepada Tuhan. Diberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan, studi, rumah tangga, pelayanan, masa depan Tuhan buat berhasil. Terpuji-pujilah Tuhan, kami bawa dan serahkan, biarlah hidup mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bersyukur untuk ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Yohanes Kristianto dan Ibu Nana, Bapak Pendeta Estratio Lemba dan Ibu Diana, Bapak Penatua Fari Pelau dan Oma Eti, dan juga Bapak Pendeta John Manopo bersama Ibu Sri. Terima kasih Tuhan untuk rumah tangga yang sudah Tuhan berkati sampai di usia ini. Dan doa kami, biarlah terus ke depan bahtera rumah tangga terus mereka boleh berjalan bersama-sama. Sehingga Tuhan sebagai nahkoda agung itulah yang terus menyertai dan melindungi, menjaga, memberkati. Sehingga mereka boleh tiba di setua tempat yang indah, sorga yang kekal sampai maut yang Tuhan sungguh nyatakan. Kami doakan, kami percaya kehendak Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, lepas rumah tangga. Terpuji-pujilah Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan atas semua apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Bahkan minggu ke depan kami serahkan lagi hidup kami kepadamu. Tuhan memberkati. Ini doa kami, syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di ujung atau di akhir ibadah kita. Mari kita akan mengakhiri, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Perubahan besar di kehidupanku dari Kidung Keesaan. Mari kita dengan syukur dan sukacita, kita kembali dengan menghidupi firman Tuhan. Bahwa biarlah perubahan hidup boleh nyata terjadi dalam hidup kita yang adalah orang-orang beriman. Haleluya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
bergemat bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan itu jemaat yang dikasihi Tuhan, gembala majelis menyampaikan selamat hari Minggu. Tetap memperhatikan kesehatan dengan menjaga akan segala hal yang baik. Memperhatikan 5M ya. Mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, ya. Menjauhi dari kerumunan dan membatasi diri dari mobilitas ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.